bahkan ada satu wali jadi wali gara-gara istrinya cerewet. Ayah namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Nah, Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Beliau ini istrina moal aya sampai ayeuna ge perempuan yang kayak gitu. Ngomelna luar biasa. Pokona mah teu kaop salah carekan, yuk carekan, kitu carekan, sare carekan, melek dicarekan. Melek hapean bae carekan, melek bae hapean bae sare. Sare atuh sare, sare bae ampun. Mesti aya benerna ieu babana. Salah semua. Hari itu jamaah be, tuh mikir anak ya kumaha, gantian sholat, ya Allah, salah semuanya. Nah ini diomelin terus, gak kuat Syekh Abdurrahman Bajalhaban, sabar sih beliau, tapi orang sabar itu kan ada batasnya. Akhirnya beliau itu udah gak tahan, panas cepil pokoknya. Ya. Akhirnya beliau ini keluar rumah dengan niat menenangkan diri dan pengen uzlah, menyendiri, menjauh dari istrinya, berkeluar naik ke satu gunung, ke satu bukit, ke satu wadi, satu lembah, di mana di situ ternyata ada beberapa orang lagi beribadah, ngariung seuran Quran, ibadah dalikir, baca kitab itu iya gitu ya. Akhirnya Syekh Abdurrahman ini, boleh enggak saya gabung? Boleh, tapi ada aturannya. Apa aturannya? Nanti kalau sudah kebagian jatah, Anda harus mencari makanan bagaimanapun caranya, yang penting dapat makan buat kami semua. Karena ini gentian tiap hari, siapa yang cari makan. Baik kalau begitu. Akhirnya sudah. Pas begitu bagian beliau cari makan, waduh. Kumaha ieu aing ka mana? Fulus enggak ada. Mau pulang ke istri, wah pasti carekan sia geus lapar ka dieu. Mun beusih da. Mesti dimarahin. Enggak. Saya kalau pulang mesti dimarahin, kacau. Enggak, jangan. Tapi saya harus dapat nasi karena ini bagian saya. Dari mana ini ya? Hanya dia turun tuh sambil mikir. Gimana, dari mana ini dapat makan? Akhirnya dia teringat yang suka ditawasulin oleh teman-temannya yang lain. Teman-temannya itu kalau minta-minta, ya Allah, ya Rob, semoga dengan barokahnya wali fulan, semoga dimudahkan urusan begini-begini. Selalu disebutkan si wali tersebut. Tapi Syekh Abdurrahman gak pernah tahu siapa yang dimaksud dengan wali tersebut. Akhirnya beliau pun ketika lagi turun ke bawah sambil mikir, dalamun uih mah teu mungkin, ya duit juga gak punya. Hanya dia doa, ya Allah, ya Rob, dengan barokahnya wali yang selalu disebut-sebut oleh teman-teman saya itu, ya Allah, semoga saya mendapatkan nasi. Pas begitu beliau turun ke bawah ke perkampungan, di situ ada orang keluar. Ya Syekh, naam. Akalta? Lama. Belum makan. Ah, naam. Indi ruz kathir. Ya, indana walimah. Wa ruz bakia kathiron. Kami punya acara walimah tadi pernikahan dan nasinya lebihan banyak. Bagaita? Kalau bahasa aslinya turiduhu, kamu pengen nasi? Ya, kalau bahasa amiannya ish beget. Nah, ente hayong naon? Ente pengen apa? Ish begeta, ayu ayya syai'in begeta aslinya. Tapi disingkat ish beget. Ya, karena bahasa Arab amiyah Yaman seperti itu, misalkan kultulaka, saya udah ngomong sama kamu. Good luck, kultulaka, good luck. Ya, ya. Mana muntah faham, susah. Madresh, kata dia. Ma adri, itu tidak. Adri, adro yudri. Naon artinya? Tahu, berarti ma adri, saya tidak tahu. Ayya syai'in, steing wallah alam tenyaho aing mah. Gitu ya. Ma adri ayya syai'in, disingkat ma adresh. Gitu ya. Jadi mau ngerti yang telah muntah biasa mah. Walaupun belajar bahasa Arab ya. Indana rus kasir. Begitu. Naam, begitu. Saya pengen. Wa ana bahasan anir rus. Saya nyari nasi. Ya udah nih, ambil bawa semuanya. Dibawa sama Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman mikir,
wali luar biasa yang ditawasulin sama orang-orang teman-teman saya itu, luar biasa kewaliannya, langsung mustajab. Dibawa tuh nasi ke atas, akhirnya yo makan semuanya. Setelah selesai makan, Syekh Abdurrahman tanya, mohon maaf para kiai, para kesepuhan, saya mau tanya, saya ini kan tadi gak punya duit, gak punya apa, dan saya tawasul kepada wali yang kalian sebut-sebut itu, alhamdulillah langsung dapat nasi ini. Sebenarnya siapa sih wali itu yang kalian sering sebut-sebut itu sampai begitu hebat luar biasa makomnya atau derajatnya sehingga doanya sampai mustajab? Kata orang-orang ini, yaitu Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Kaget ya, duh, walinya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Zaman dulu kan gak ada foto, gak ada apa, presiden pun mungkin gak tahu wajahnya kayak apa. Kalau sekarang kan ente pernah tuh ketemu Jokowi? Gak pernah, tapi tahu wajah Jokowi. Nah itu, kalau zaman dulu gak ada, mungkin gak pernah tahu wajah presiden seperti apa. Makanya gak tahu kalau ini adalah Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Begitu beliau dengar, oh aing di imah bagi jadi wali, tuh usah di dia tuh gitu mah. Pulang aja lah pulang. Beliau akhirnya pulang ke rumah, geus sabar dengan omelan-omelan istrinya. Dengan kesabaran itu beliau menjadi wali yang luar biasa, sampai sekarang diziarahi banyak orang yang ziarah kepada beliau. Beliau diangkat jadi walina gara-gara istrinya cerewet. Jadi kadang-kadang istri cerewet itu memberikan kemanfaatan, ya, menjadikan derajat tinggi kalau sabar. Wa illa falah.